Kuota haji tahun ini direncanakan naik. Selain mengembalikan kuota normal haji yang sempat menurun sejak 4 tahun lalu, penambahan kuota haji diharapkan mampu mengurangi daftar tunggu peserta calon jamaah haji. Data dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan, total jumlah daftar tunggu calon jamaah haji mencapai 4.000 lebih CJH. Sementara status yang sudah menjalankan ibadah haji baru sekitar 101 orang, sedangkan yang belum menunaikan ibadah ke Tanah Suci mencapai 3.937 orang. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Pacitan, Agus Hadi Prabowo, mengatakan, tahun ini Presiden Jokowi bakal menambah kuota haji sesuai kesepakatan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Secara nasional, kuota haji yang mengalami penurunan hingga 168.000 per tahun akan ditingkatkan menjadi 211.000 pada tahun 2017. Jadi terkait dengan pidato Presiden Bapak Presiden Jokowi kemarin terkait penambahan kuota haji 2017 untuk Indonesia, sampai dengan saat ini kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan belum menerima instruksi dari Kementerian Agama RI yang ada di Jakarta. Jadi penambahannya berapa untuk Kabupaten Pacitan, untuk Jawa Timur berapa, sampai saat ini belum ada. Tapi yang jelas calon jamaah yang sudah mendaftar itu nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Agama yang ada di Jakarta. Jadi kita menunggu lebih lanjut implementasi dari pidato Bapak Presiden kemarin. Calon yang sudah mendaftar yang akan berangkat berdasarkan nomor porsi yang berlaku secara nasional. Oh gitu. Jadi kita tidak bisa memprediksi tahun ini Pacitan tambah 25, tambah 30, kita tidak bisa, tapi yang jelas itu berdasarkan nomor porsi yang dimiliki oleh masing-masing calon jamaah haji yang mendaftar. Seperti diketahui, sejak tahun 2013, kuota jemaah haji Indonesia dan negara lain mengalami penurunan 20% karena perluasan fasilitas Masjidil Haram. Selain mengembalikan kuota sebesar 211.000 jemaah, pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan tambahan kuota haji Indonesia dan memutuskan menambah kuota 10.000 jemaah per tahun ini. Supri Rahmawati, CTV, Pacitan.